Saat ini ku hirup kebebasan dari segala deritaku. Tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku, ku pasrahkan hidupku kepadamu. Oh my God. Wow, ini lagu yang dalam banget. Dalam banget. Kayak ungkapan hati. Nah, betul banget. Dan lagu ini berhasil banget. Ya, ya, ya. Dan ini juga dibikin versi Korea waktu itu. Itu ya. The best sih. The best Korea. Best, benar-benar. Udah biasa soundtrack drakor-drakor. Yes, yes, yes. Ini kan? Dan yang pasti hari ini ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama biasa gitu kan. Iya dong. Kering ada empat di sini. Itu harus jadi pakem tuh kalau yeah, diganti. Iya. Bisa. Udah kayak dance lagu-lagunya tuh ada pakemnya. Iya, benar-benar. Masih kita di konser Veteran 17. Yeah. Dan ini lagu terakhir. Yes. Ya, yang dinyanyiin sama Onyo di konser Veteran 17. Ada sih lagu yang dinyanyiin sama Talia, Tania gitu kan. Tapi kalau kalian semuanya minta kita reaksiin, kita reaksi. Boleh, silahkan. Yang mana yang ini akan... kenapa kita ngambil ini? Karena banyak banget dari BXB yang udah nge-DM kita semua buat lagu ini. Gitu ya kan. Ini lagu Deritaku, ini lagu lama sebenarnya. Yes. Tapi... lagu ciptaan dari papanya Onyo. Iya, iya. Dan ini tuh dinyanyi setiap konser kayaknya cocok banget sih. Cocok banget. Ini Onyo kali ini nyanyiin lagu versi Indonesia apa versi Korea nih? Entah lah ya. Dicampur. Nggak tahu juga ya, kan? Ini. Karena ini kita tonton aja deh kalau kayak gitu. Kan penasaran sebenarnya nih. Lagu ini dijadiin seperti apa nih sama yes. Onyo pasti something new. Aduh, deh. Siap-siap deh gue. Ini pasti deep banget sih lagu ini. Yang harus pasti dalam banget dan aku juga dari hati terdalam minta kalian semuanya buat langsung pencet tombol to breaknya baru kita lanjut habis ini ngerasin Onyo nyanyiin lagu Deritaku di konser Veteran 17. Langsung sikat Onyo Deritaku. Oh. Wow, outfitnya keren banget. Full color ya. 17 tahun secara ya kan. Yes, outfitnya keren banget. Aku pernah lihat foto ini. Pariadaku channel apa Onyo yang posting ya. Ini bagus banget jasnya sumpah. Yes. Aku tuh masih penasaran ini jasnya dipakai di blazernya pakai lagu yang mana ini? Aku belum nonton. Soalnya ada BBBB gitu dan bagus banget depannya bagus, belakangnya bagus. Gue udah penasaran ternyata lagu ini dipakai sama Onyo ya. Kalau di Indonesia. Oh my God. Ini keren banget sih. Dalam banget sih. Dalam banget. Dan pas banget taruh di ending. Nah, pas itu dia. Oh my God. Gila makin dalam tau deh nyanyi lagu ini. Rasanya makin nonjok tau dibanding dulu-dulu. Ini ya kan sebelum-sebelumnya aku pernah ngomong kan Onyo ini makin dewasa nyanyinya. Iya. Iya kan? Cara dia menyampaikan emosinya pun makin berbeda dan makin nancep gitu rasanya. Gila ini mah. Oh my God. Aduh gue kayak kebawa deh kayak mau menangis kayak. Saat dia nyanyi. Saat ku hidup kebebasan dari segala. Kita tuh kayak dia mau bang ambil. Dari tak. Semasa.
pas napas. Tuntunlah aku Tuhan. Aduh, itu hatiku tersayat-sayat mendengarkannya. Badan kita langsung say, enak banget sumpah. Sumpah enak banget. Lagi mau ngomong apa? Apalagi harus ku katakan. Beneran ini wow, Onyo 17 semakin tahun. Semakin dewasa ya nyanyinya sumpah. Iya. Apakah kalian merasakan hal yang sama dengan kita? Kalian bisa kalau mau tuh kalian dengerin nih, habis dengerin ini dengerin Onyo waktu masih anak-anak nyanyiin lagu ini. Ini berbeda banget. Jauh banget jauh rasanya. Banget. Ini rasanya makin celup, celup, celup. Dinamikanya enak banget. Aduh, aduh, stop dulu deh, enak banget. Aduh, di setia tuntunlah aku Tuhan. Bener-bener minta pertolongan Tuhan gitu loh, ya gak sih? Deep banget, rasanya dalam. Suka dinamikanya banget. Enak banget, dinamikanya parah sih. Aduh. Aduh, udah ada cerita itu lagi. Oh, udah merinding dong. Wah, gue merinding, sumpah. Gue merinding apa mau nangis. Sumpah, gue kaget. Aku kira tadi suara backing vokal ya. Ataupun suara kur lah gitu kan. Choir gitu kan. Ternyata suara BX bisa, gila gue merinding dan pengen nangis. Wow, tadi. Ini sumpah keren banget, sumpah ini benar-benar boom. Kenapa gue gak diajak? Kenapa kita kagak diajak? Woi, kenapa kita gak diajak, woi? Kan mau juga. Gila, setiap konsep gila tuh selalu sih. Ada ya. Ada aja ide-ide yang buat melibatin BXB gitu. Ya nggak sih, selalu BXB tuh pasti ikut. Ada terlibat gitu. Iya, kalau sekarang kan buat beberapa tahun kemarin juga virtual aja kan kita nontonnya. Nggak bisa nonton live gitu kan. Selalu ada cara biar BXB itu terlibat gitu. Di konsernya Onyo itu benar-benar keren banget melibatkan BXB. Jadi BXB itu bukan hanya sekedar nonton, ngefans, suka gitu itu doang. Tapi benar ikut serta di dalam kesuksesan konser-konsernya Onyo. Keren sih. Enggak konser doang, video klip juga pernah. Nah, iya ya kan? Oh my god, Onyo-nya gitu. Ekspresinya enak banget. Dan ekspresinya Onyo bagus banget di kursi itu. Nggak miss. Ekspresinya tuh nggak miss sama sekali. Kayak hanya nonton doang atau apa gitu. Cengok lah apa gitu. Dia nggak tetap masuk di lagu itu. Tetap berada di lagu ekspresif itu. Gitu ya. Iya. Nggak yang hilang gitu. Aku pengen nangis tau. Sumpah sih, ini rasanya dalam banget ya. Makin jadi gitu loh. Aransemennya juga enak banget, ya, sumpah. Setuju. Ya, aransemen dewasa enak banget. Improve lagi ya. Oh, dalam banget sumpah. Tahan.
Gue benci deh, gue benci. Aduh, coba gue dari studio kan gue bisa tahu akhirnya gimana. Iya, pasti. Saya begitu doang kelasnya. Aku Tuhan. Baik. gue agak kesel nih akhirnya begini. Tuhan. BXB, kalau kalian punya yang fullnya, tolong kirim linknya ke aku, please. Kenapa begini wajahnya? Itu doang yang gue minta sama kalian. Kenapa begini, Besti? Ya kan? Udah, ini udah dalam banget nih, ya kan? Kita diiris-iris sama lirik lagunya, cara onyo nyanyinya, terus ada surprise, BXB ikut nyanyi. Kelarin sampai begini. Udah ditinggal pas sayang-sayangnya, nah gitu rasanya, ya kan? Udahlah, gitu. Yang pasti ini best banget. Pasti ini closing yang boom. Iya, gitu. Ya, aku pikir closingnya itu bakal seperti apa. Aku pikir itu bakal muncul semua in frame atau gitu mungkin kan. Lagu yang happy gitu ya. Iya, lagu kan happy 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 family gitu ya. Ini penutup yang ya ini benar best dari awal kita dikasih suguhan-suguhan yang memukau banget, yang bikin kaget kan. Awal gitu udah Onyo ngedance awalnya kan bam 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 bam. Onyo underwater, Onyo dance art painting, terus Onyo main alat musik, pokoknya duet keren banget Onyo di situ, dan ditutup dengan lagu ini memang amazing. Setelah kita yang berpesta-pesta gitu ya kan, berhati-hati. Akhirnya kita masih pengen nonton lagi nih konsernya seperti apa. Apakah ini bakal pasti sih ada kelanjutan? Masih berlanjut nih seperti kita tunggu aja lanjutan dari konsernya Onyo. Kali ini mungkin sampai di sini dulu. Betul. Rangkaian dari reaksi kita konser Veteran 17. Thank you buat kalian semuanya yang udah nonton, yang udah partisipasi ngasih link-link ke kita semuanya. Sekali. Yang komen ke kita juga thank you. Kita masih lanjut lagi, masih banyak video-video yang bakal kita reaksiin. Betul. Jadi buat kalian semuanya belum subrek, langsung pencet tombol subrek yang ada di bawah ya. Dan juga lonceng, jangan lupa dinyalain dan juga di-share ke semua sosial media kalian. Yo, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.